Besok kan kita holiday nih. Gimana kalau kita besok balik lagi ke sini? Mau ngapain ya, Bang? Aneh-aneh aja. Kita main ritual pemanggilan setan gitu. Gimana? Gila ya kalian, emang gak ingat kejadian tahun lalu? Telah dikabarkan tewasnya seorang siswi dari salah satu SMP yang berada di Kabupaten Madiun. Saat ditemukan, siswi tersebut memegang lilin dengan tangan yang bersimbah darah. Kalian kan udah tahu itu bahaya, kenapa nggak sih mau dilakuin sih? Gak, gua nggak akan ikut. Ikut dong, itu bunda. Yaudah deh, yes, okay. Buruan nyalain lilinnya. Kok nggak bisa? Sini, aku aja. Nyala nih, nyala. Ya, mulai aja. Bener. Stay terus, kita fokus. Bang. Kayaknya kita gagal deh. Terus gimana dong? Kan udah sampai sini. Yaudah, pulang aja deh. Yaudah, matiin dah lilinnya. Yaudah, beresin. Iya. Aku ambil tas dulu ya. Iya. Sini, masukin. Itu apa? Anting. Gak ada lagu apa-apa. Coba dicek aja deh. Barangkali kita berhasil ritualnya. Gimana kamu lihatnya? Di sini. Coba cek di sini. Gak ada apa-apa juga kok. Thank you.
sadar, Ras. Ras. Ras, Ras. Itu pintunya kenapa? Kenapa? Gak ada apa-apa kok. Ras, sadar, Ras. Ras, Ras. Ras. Kamu papa laras di depan ya? Iya. Semua salahnya Nara. Kenapa kita ikut omongannya Nara? Ini semua buat kita celaka. Seharusnya gue ikut omongannya Caca. Udah. Sekarang cara satu-satunya buat bikin kita selamat dan keluar dari sekolah ini cuman panggil juru kunci yang ada di sebelah sekolah. Tugas Nara sama Tia harus bisa bawa juru kunci ke sini supaya kita bisa lakuin ritual pengembalian roh. Kalian siap kan? Siap. Siap. Sebelum matahari terbenam, kita harus mengembalikan roh tersebut dengan cara ritual. Oke, ayo secepatnya kita lakukan. Lilinya. Alhamdulillah. Bereskan barang-barangmu dan cepatlah pulang.
matahari.